jadi kembali lagi, enggak kembali lagi deng. Ini video pertama kita, vlog pertama kita. Kita mau jalan-jalan di daerah kota baru. Jadi kita mau nyobain sepeda yang ada, yang disediain dari Pemkot Yogyakarta. Terus sepeda ini tuh sebenarnya udah lama disediain sama pemerintah, cuman kita baru sempet aja mau nyobainnya. Terus kita nanti tuh di vlog kita juga bakal nyeritain tentang gimana cara ngendarainnya, gimana cara makainya, sama aja ya pokoknya. Terus di sepeda ini tuh ada di titik Kota Baru sama Malioboro. Jadi kalian yang mau nyoba ke Kota Baru aja sama ke Malioboro itu pasti banyak. Nah itu tuh boleh dipakai dengan sistem nyewa. Gimana cara sewanya dan bla-bla sebagainya, kita pantau terus video kita. Jadi ikutin kita ya. Tutorial pakai aplikasi Inabike. Yang pertama, pastikan kamu punya niat naik sepeda ya. Jangan sampai niatmu naik mobil malah kesini. Yang kedua, langsung aja download aplikasi Inabike. Nah, caranya gampang banget. Kamu langsung aja menuju ke Play Store. Seperti ini, tinggal klik cari Inabike. Nah, kalau udah tinggal diinstal deh. Bagian ini unlock untuk menghidupkannya. Yang ini unlock. Ini kalau dipencet unlock nanti kayak kita langsung kayak ada timer kamu jalannya. Nah, yang ketiga, pastikan kamu membawa uang cash. Soalnya top up di sini itu langsung bayar di tempat, nggak bisa transfer. Nggak tahu deh, bisa nggak ya? Untuk top up, kamu bisa langsung pencet ini bagian, terus klik top up atau saldo. Ini tinggal di scan di barcode masnya. Berhasil. Oh ya, kalau jadi unlock akan muncul tampilan seperti ini. Nah, itu tinggal di scan di roda sepedanya. Gampang kan? Nah, kalau udah bakal timernya itu bakal berjalan dan saldomu bakal ikut berkurang. Sejamnya itu 5.000. Kalau kamu pakai kurang dari sejam bakal kena charge 5.000 juga. Jadi puas-puasin aja sejam daripada sayang saldonya. Selanjutnya, cara makai sepeda. Pertama, pastikan sepedamu ada di shelter. Nah, selanjutnya pastikan semua komponen sepedamu ada, terutama handlebar atau stang. Bukan yang itu Maimunah, itu pedal. Bukan. Nah, yang ini nih. Jangan lupa naikkan standarnya. Step terakhir, tinggal kayuh deh pedalnya. Tunggu. Kayaknya ngayuhnya nggak ke belakang deh, nggak akan jalan sih. Aha, gini nih, ngayuhnya ke depan, baru bisa jalan. Goes. Ayo kita keliling Jogja. Tidak, ada orang di tengah jalan. Sepertinya Maimunah nggak tahu cara ngerem. Tidak. Ternyata tahu. Jangan lupa minta maaf Maimunah. Aman deh. Jadi segitu aja vlog dari kita berdua.